warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di momen yang spesial dengan masih jalan-jalan lagi, yaitu di suatu desa yang bernama Desa Sikambang. Kita pernah meliput dan di part yang pertama kita lewat sisi yang sebelah selatan ke barat lewat Mula. Nah, sekarang kita melewati sisi yang sebelah utara dari arah Desa Ngampel alias Ngampel. Ini dari sebelah timur kita menuju ke tengah-tengah desa lewat TK, kemudian melewat berdesa tersayang. Pas nggak nyala waktu itu open action camnya, jadi kita kelewatan berdesa langsung SD. Oke, perjalanan kita sekarang mulai ini dari arah timur menuju langsung ke arah barat lewat depan rumahnya Pak Lurah mantan. Saya lupa yang namanya, yang dulu punya usaha juga petelok saya dan juga nebas-nebas kedelai dan sebagainya. Oke, terus ini kita masih lanjut perjalanan berbelok-belok menuju ke arah jalan yang dan tembus antara kalau yang ke utara menuju ke gua atau ke Sikambang yang nanti tembus ke luar gunung yang suatu saat nanti kita akan lihat, tapi rumahnya Pak ini Pak Alam boleh saya biasanya saya melihat macet di situ. Oke, sekarang kita melewati kelewatan lagi di desa, nggak ke sub. Jadi ini rumahnya Pak Sekdus, Pak Cari. Sebenarnya Pak Cari Iwas. Dulu aku zaman kecil sering bareng main. Oke, kemudian ini tadi rumahnya Pak Insinyur Mati yang apa namanya mempunyai usaha sawah. Nah, ini adalah SD dari SD Negeri Sikambang yang merupakan SD terfavorit di desa ini. Dan ini adalah rumah dari Pak Kasihun. Dulu zaman kecil sering lewat depan rumah memakai sepeda motor hijau. Oke, perjalanan ini ini Pak Danang dan juga kepala sekolah, saya lupa namanya. Oke, perjalanan ke arah barat. Nanti ini kita belok ke kiri. Nah, kita nggak ke lapangan, kita ke kiri. Ke kiri terus nanti yang akan kita tempuh adalah Sikambang yang nanti tembus ke arah barat desa yang mau menuju ke desa Jetak. Jadi ini istilah Sikambang yang sebelah selatan jalan. Ini mohon maaf ya, ternyata ini keranjangnya membuat jiwa keranjangnya sepedu saya yang lebih kelihatan. Jadi ya, mohon dimaklumi karena pakai sepeda ini kayak gini kelihatan ada keranjang. Terus perjalanan kita lanjutkan lagi. Tadi malam masih hujan ya. Di depan ada becek-beceknya. Perjalanan masih terlanjutkan terus. Mungkin ada pick up atau orang dari rumahnya adalah kol buntung. Ini terus jujur ya saya juga nggak tahu juga ya. Sejarah maksudnya cuma lewat, cuma nggak bisa hafal. Yang hafal ya abang sebelah tengah sama yang batas dengan perang itu gitu. Kita terus mau perjalanan menuju ke arah barat. Di sini nanti kita tembus desa yang
Wah, permisi dulu. Tembus desa, permisi mas. Permisi dulu. Aduh, tembus desa yang langsung ke jalan kita. Nanti rumbun pohon, ada pohon-pohon jatinya. Kita hampir masuk ke jalan barat. Oke, terus ini ada tiga. Ternyata kita kelewatan ini. Saya lupa. Wah. Oke, ini adalah. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, ini yang bulat Silair, dan terlihat di depan itu adalah Gunung Sinabung yang terlihat. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Kalau ada kata yang rangkaian yang maaf, ya kalau pasti pasti banyak kata yang rangkaian, tapi mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arrivederci. Sampai jumpa lagi. Dah.